bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجدع بيننا وبينكم السلف. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ya, kita masih di muka surat 32 ya, yaitu belum menyelesaikan hadis. Salah. Berapa? 30. Tadi siapa yang 30. Berpindah-pindah. Baik. Yaitu apa? Hadis panjang, hadis Iyad bin Himar Al-Mujashi'i radhiyallahu an. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innallah, yaitu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, wa innallaha amarani an uharriqa Quraisyan. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan saya untuk membakar orang-orang Quraisy, yaitu berdakwah yang walaupun resikonya mereka akan dibakar oleh api kemarahan. Fakultu Rabbi idzan yasluhu ra'si. Maka saya mengatakan, wahai Rabbku, jika demikian mereka akan membuat, yaitu akan merusak kepala saya. Fayada'uhu khubzah. Lalu mereka akan membiarkan kepala saya menjadi roti, yaitu saya akan dihancurkan oleh mereka. Istakhrijhum kama stakhrajuk. Keluarkan mereka sebagaimana mengeluarkan diri mereka mengeluarkan engkau, yaitu betul-betul perangi sampai mereka terusir. Waghzuhum nughzik. Perangi mereka, kami akan menjadikan engkau memerangi mereka, yaitu kami yang akan membantumu. Wa anfik fasanungfik alaik. Dan berinfaklah, niscaya kami akan berinfak kepadamu. Baik, namanya jihad memerlukan pengorbanan segalanya, harta, jiwa, tenaga, pikiran dan sebagainya. Allah yang akan mengganti itu semua. Wa ba'ats jaisan nab'ats khamsatan mislah. Kirimkan pasukan perang, niscaya kami akan mengirimkan 5 kali lipatnya. Yaitu apa? Bantuan dari para malaikat dan sebagainya. Wa qatil biman ata'aka man asok. Dan perangilah orang yang mendurhakai dirimu dengan orang yang menaatimu. Yaitu berikan para sahabat semangat untuk memerangi orang-orang kafir. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Yang sampai apa itu? Waharidil mu'minina alal qital. Perangilah kaum mukminin. Berikan semangat kaum mukminin untuk berperang. Qal wa ahlul jannati salasah. Nabi bersabda, yaitu bagian dari wahyu Allah, dan penduduk surga itu ada 3 macam. Dzu sultanin muqsit, mutasaddiq muwaffaq. Yang pertama adalah pemilik kekuasaan yang adil, yang bersedekah dan mendapatkan taufik. Wa rajulun rahimun raqiqul qalb. Yang kedua, seseorang yang penyayang, yang hatinya lembut. Likulli dzi qurba, kepada setiap sanak kerabat. Wa muslim, dan dia adalah seorang muslim. Yang ketiga, wa afifun muta'affifun dzu iyal. Afif, yaitu orang yang menjaga kehormatan dari meminta-minta dan perkara yang rendah lainnya. Muta'afif, berusaha untuk menjaga kehormatan walaupun dia memiliki keluarga yang ditanggung, tapi dia rela untuk menjaga kehormatannya dengan apa? Tidak meminta-minta, tidak merompak, tidak mencuri, tidak corruption dan seterusnya, walaupun keluarganya itu, dia memiliki tanggung jawab keluarga. Ini dijamin oleh Allah masuk surga.
Qal wa ahlun nari khamsah. Penduduk neraka ada 5 jenisnya. Wa ahlun nar, penduduk neraka. Ada 5. Ad-dha'if, yang pertama orang yang lemah. Alladzi la zabralah, yang tidak memiliki akal, yaitu memang apa? Asal ikut-ikutan saja, akalnya tidak dipakai untuk melihat mana jalan yang benar dan diikuti, melihat mana jalan yang salah untuk ditinggalkan. Alladzi hum fikum taba'an, yang mana mereka itu sebagai pengikut di tengah-tengah kalian. Mereka orang lemah, ini kelompok pertama. La yattabi'una ahlan wala mala. Mereka tidak mengikuti keluarga dan tidak memiliki, tidak mengikuti harta, tapi sekedar apa? Ikut pemimpin saja dengan kejahilannya. Ini masuk neraka karena akal tidak dipakai. Yang kedua, wal kha'in alladzi la yakhfa lahu tam, yaitu pengkhianat yang tidak tersamarkan darinya ketamakan, nampak ketamakannya ketika bicara atau ketika memandang atau ketika bersikap, nampak itu. Wa indaqa illa khanah, tidak ada perkara yang sederhana sekalipun kecuali dia akan berkhianat di situ. Oh iya. Yang ketiga, wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhati'u. Seseorang yang tidak masuk di waktu petang, tidak pula masuk di waktu tidak masuk di waktu pagi dan tidak pula masuk di waktu petang kecuali dalam keadaan dia menipu dirimu. Kenapa? Orang jahat. Iya, ini orang-orang jahat nih, penduduk neraka ada 5 jenis, di antaranya ini. An ahlika wa malik, dari keluargamu dan hartamu. Ini pagar makan tanaman, harta dikebas, keluarga juga dikebas. Na'udzubillah. Nah, ini Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Kemudian wa dzakarul bukhl awil kadzib. Dan Rasulullah SAW menyebutkan kebakhilan atau kedustaan. Mungkin rawinya agak lupa lafadznya yang keempat itu apa. Yang kelima, tak boleh bising. Wa syinzir al fahash. Syinzir yaitu orang yang sangat keji, yang sangat jahat. Fahas, orang yang sangat keji. Syinzir ini perbuatannya, kalau fahas itu lidahnya. Baik. Berarti yang sebaliknya adalah penghuni surga, yang ucapannya lembut, yang sikapnya halus, yang jujur, yang dermawan, yang memelihara amanah, dan seterusnya, yang akalnya digunakan untuk mengikuti kebenaran, bukan asal ikut-ikutan. Walam yadkur Abu Ghassan fi hadisih, Abu Ghassan al-Misma'i yang guru dari Imam Muslim, tidak menyebutkan lafaz wa anfik fasanunfik alaik, tidak menyebutkan tambahan ini, tapi biasa hadis saling melengkapi, para rawi saling melengkapi. Kita baca catatan kakinya. Tayyib. Hadza hadisun azim, ini adalah hadis yang agung. Fihi fadlun azimun lil Qur'an, di dalamnya ada keutamaan yang agung untuk Al-Qur'an. Annahu mahfuzun fi hadhil ummah, bahwasanya dia terpelihara di umat ini, tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, amma qauluhu ta'ala la yaghsiluhul ma, adapun firman Allah Ta'ala tentang kitab yang tidak dicuci oleh air, fa ma'nahu mahfudhun fis sudur, maknanya adalah dia terpelihara di dalam dada. Walaupun orangnya mandi, orangnya berenang, Al-Quran tetap ada di dada dia, tak luntur seperti lunturnya apa itu, mungkin pewarna atau yang lainnya. Wa la yatatarraqu ilaihi dzahab, tidak tertimpa kehilangan, tidak sampai mengalami apa, kalau kena sesuatu langsung lenyap, tak demikian. Bal yabqa ala maril azman, bahkan dia akan kekal sekalipun masa terus berlalu. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, taqra'uhu na'iman wa yaqdhan, engkau mampu membacanya ketika tidur dan tatkala engkau terjaga. Faqala ulama, makna, kata para ulama, maknanya ayyakuna mahfudhan lak, Al-Qur'an itu terpelihara untukmu, fi halatain naum wal yaqdhah, dalam dua keadaan,
tidur dan terjaga. Wakil, ada yang mengatakan taqra'u fi yusrin wa suhulah, engkau membacanya dengan senang dan mudah. Baik. Selesai di dalam dari apa? Syarah An-Nawawi terhadap Sahih Muslim. Wa qala al-Hafiz Ibnu Jauzi rahimahullah wa qauluhu la yaghsiluhul ma, makna tidak dicuci oleh air, air la yan mahi lidawami zuhurihi wa syuhratihi, dia tidak akan terhapus karena kekalnya popularity dia, zuhur yaitu apa? Tampilnya dia, wa syuhratih, kemasyhuran dia, popularity dia. Sayyid, Quran sangat terkenal, bacaannya juga terkenal. Kalaupun di sini orang yang hafal Quran mungkin apa wafat atau dibunuh, di tempat lain masih ada. Maka dia tidak akan terhapus. Fahuwa likaunihi mabsusan fi suhufi wasudur. Kenapa? Karena dia itu tersebar di kitab-kitab dan juga di dada-dada para penghafalnya. Laumuhiya min shahifah wujida fi ukhra. Kalaupun dia dihapus di suatu lembaran, dia akan didapatkan di lembaran yang lain. Seperti dulu di tahun berapa itu? 1965 di Indonesia, pemberontakan Partai Komunis itu yang masuk ke masjid, membakar Al-Qur'an, mencabik-cabik Qur'an, tapi Qur'an tetap tak hilang. Qur'an masih banyak. Usaha mereka sia-sia belaka, menyebabkan mereka terkutuk. Baik, akhirnya malah musnah sendiri karena kejahatan mereka, padahal mereka sudah sangat berjaya. Allah musnahkan mereka melalui kaum muslimin. Baik. Au qama bihil hufal, atau dipelihara oleh para penghafal. Fa in qil, apabila ditanyakan, fa kaifa yaqra'uhu na'imah, maka bagaimana beliau membaca Quran dalam keadaan tidur? Fal jawabu min salasati aujuh. Jawabannya dari tiga sisi. Anna makna taqra'u, makna engkau membacanya adalah tajma'uhu hifdha. Engkau mengumpulkannya sebagai hafalan. Wa anta na'im, dalam keadaan engkau tidur. Kama taqra'uhu fil yaqdha, sebagaimana engkau membacanya dalam keadaan terjaga. Ini tentunya untuk Nabi SAW, karena tidurnya, karena mimpinya para Nabi pun adalah wahyu, dan Allah telah menjamin untuk apa? Memelihara Al-Quran itu. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakannya kepadamu lalu engkau tidak akan lupa. Wasani, jawaban kedua atau makna yang kedua, anal isyarata ila tashilih, bahwasanya isyarat tadi engkau mampu membacanya walaupun engkau tidur, ini menunjukkan Quran itu dipermudah untuk orang-orang menghafalnya, sampai sambil tiduran pun boleh membacanya. Faldoroban nauma masalan lisuhulah, Allah membuat permisalan berupa tidur, membuat tidur sebagai permisalan untuk menggambarkan mudahnya dia, senangnya dia dihafal dibanding menghafal yang lain, selain Quran. Kama yuqal, seperti dikatakan, ana asbiqu fulanan idza ada qa'ida. Saya mampu mendahului si fulan apabila dia berlari walaupun saya duduk. Oh, ini istilah orang Arab. Yang Quran bahkan Allah mengatakan walaupun engkau tidur, engkau mampu. Allah yang memudahkan. Baik. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan, untuk diingat. Fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari ini? Asalis, makna yang ketiga, annal makna, maknanya apa? Taqra'uhu wa anta mutahayyi'un linnaum. Engkau membaca Qur'an dalam keadaan engkau sedang bersiap-siap tidur, masih mampu membaca Al-Fatihah, membaca Mu'amidatain, membaca ayat kursi, membaca akhir-akhir Al-Baqarah dan sebagainya. Baik, wal murad an dhahril qalb, yang dimaksudkan adalah dengan hafalan. Baik. Wa man sabaqa minal umam, sementara umat-umat yang terdahulu, kanu la yaqra'una kutubahum illa minas suhuf, mereka dulu tidak mampu membaca kitab-kitab mereka kecuali dari lembaran-lembaran. Makanya tatkala lembarannya dipesongkan, mereka tak sadar. Tayyib, selesai dari kasful muskil. Ila huna wa huwa al. Kenapa? Tidak menghafal. Tak mampu menghafal.
Iya. Allah tidak memudahkan untuk mereka itu.